Mendengar cerita orang kafir yang meninggal saat sangat mengenaskan. Ketika kita punya teman orang kafir dan hati kita terdorong untuk menyelamatkan mereka, bagaimana langkah mendakwai orang kafir agar masuk agama Islam? Teman-teman sekalian, jangan ragu sampaikan Islam. Jangan ragu. Langsung lempar. Kau mau masuk Islam enggak? Bagaimana pendapatmu tentang Islam? Nabi SAW waktu datang ke rumah orang Yahudi, umurnya 17 atau 18 tahun orang Yahudi ini, masih muda, sakit parah. Nabi SAW pamit ke orang tuanya mau jenguk, diizinkan oleh orang tuanya, duduk. Begitu duduk, apa kata Nabi SAW? Bukan Nabi bilang, apa kau mau masuk Islam, ya? Atau kau mau ditawarkan makanan atau dibawakan buah, dirayu dulu, enggak. Hai anak muda, ucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kau akan masuk surga selamat dengan itu. Anak ini kena penawaran langsung spontan, lihat ke ayahnya. Ayahnya kasih isyarat, ikuti Abul Qasim, ikuti Muhammad tuh. Syahadat dia dipandu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kata Nabi SAW, alhamdulillah, pamit keluar. Begitu depan pintu rumah, terdengar tangisan keluarganya. Nabi SAW ulangi lagi, alhamdulillah alladzi anjahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka karena syahadatnya ini. Kita kadang-kadang ragu diterima atau enggak ya. Bukan urusan kita diterima, teman-teman. Dan sederhanakan, kalau orang itu masih belum sakit parah, masih teman dekat, teman kampus, teman bermain, partner bisnis, jangan ragu. Apa kamu sudah kenal, tahu Islam? Apa yang menghalangi kamu masuk Islam? Pertanyaan spontan langsung. Enggak ada sesuatu yang harus disembunyikan. Oh, saya enggak mau masuk Islam. Ya sudah, kita sudah tahu kan. Udah, enggak usah tawarin lagi. Tapi kalau dia bilang, menurut saya begini, dia diterangkan, misalnya ada negatif, kita luruskan negatif itu, gitu kan? Kalau saya biasa kadang-kadang bicara dengan beberapa orang, apalagi orang yang mau masuk Islam itu, kayak mudah sekali ya, tidak ada sesuatu yang berat. Mungkin mereka masih pertimbangkan sebagian, tapi sebagian yang lain mau syahadat. Waktu kita isi itu hari, saya isi dengan Dr. Bilal Phillips di Albina. Itu saya bilang sama panitia, dia tanya, Ustaz, apa yang harus dibicarakan oleh Dr. Philip ini? Saya bilang, minta beliau ceritakan tentang pengalaman masuk Islam saja, karena tadinya non-Muslim kan? Supaya jadi motivasi untuk teman-teman, bagaimana mudahnya mengajak orang masuk Islam. Nanti saya bicara dari sisi akidahnya. Dikombinasi, dan alhamdulillah sukses, penuh waktu itu Masya Allah orang yang datang. Terus saya bilang, di tengah, saya tidak tahu juga kenapa tiba-tiba saya terlintas. Waktu lagi ceramah saya bilang, selesai. Pada saat saya selesai menjelaskan beberapa poin, saya bilang, sebentar teman-teman panitia, saya minta tolong diberikan kesempatan siapapun yang non-muslim hadir di sini untuk maju kalau mau syahadat. Tiba-tiba saya bilang begitu. Orang pada bingung, orang pikir benar gak sih gitu. Oh iya Ustaz, diambil mic. Baik. Ada gak di sini non-muslim? Jangan takut, silahkan. Kalau mau syahadat bisa dipandu sama Ustaz. Angkat tangan tuh beberapa orang. Ternyata non-muslim ada yang hadir loh. Sangat sederhana. Baik, habis pertemuan silahkan datang ke sini. Datang ke depan, syahadat di depan saya. Kenapa masuk Islam? Begitu dia duduk masuk Islam, ya. Baik, ikuti saya. Langsung syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Syahadat sama dia. Baik, selamat ya, akhi sudah masuk Islam. Baru ditanya, kenapa masuk Islam? Jangan curu cerita dulu baru syahadat. Kalau dia mati tadi waktu cerita bagaimana? Syahadat dulu. Dia sudah syahadat satu menit lagi mati, alhamdulillah masuk surga tuh. Cerita dulu bagaimana masuk Islam, ayo dengarin. Syahadat dulu baru cerita, nah itu benar, gitu kan? Syahadatin dulu, itu yang penting, gitu kan? Syahadat, alhamdulillah begitu syahadat teman-teman sekalian, datang lagi satu. Ustaz sebentar, pas saya turun, ada lagi yang mau syahadat Ustaz. Baik, saya kembali lagi. Saya bilang, saya tidak bilang salah seorang ikhwan silakan syahadatkan, karena saya dipanggil, saya pikir ini kesempatan dapat pahala. Baik, duduk, silakan. Mau masuk Islam ya? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Diulangi sama dia. Alhamdulillah, selamat sudah masuk Islam. Enggak rumit, enggak suruh mandi dulu, baca dulu Minhajul Muslim setebal ini kasih. Soalnya pernah ada ikhwan di Makassar begitu. Dia bawa ke saya, waktu itu ada Syekh Soleh datang. Guru saya dari Madinah, beliau datang. Semoga Allah jaga beliau, datang ke Makassar. Pas acara pernikahannya ada yang datang, ikhwan. Ustaz, ada teman saya sudah lama mau masuk Islam. Sekarang saya bawa di sini biar syahadat sama Ustaz. Sudah lama maksudnya apa, akhi? Sudah berapa tahun dia tanya tentang Islam? Terus apa yang antum lakukan? Saya kasih buku dulu, suruh pelajari. Saya bilang sama dia, kalau dia meninggal selama proses 2-3 tahun ini, antum berdosa. Dia sudah mau syahadat kok. Syahadat dulu, makanya orang yang syahadat dengan makan mu'allaf. Mu'allafati qulubi, artinya orang yang lemah hatinya, bisa pindah agama. Karena baru syahadat, baru diajar. Gitu kan?
Jadi syahadat dulu, jangan ragu dengan itu teman-teman. Tawarin Islam. Saya lupa siapa namanya dai yang dari Jerman tuh. Ada yang masya Allah saya tonton itu hari dia buka konter di jalan di Jerman, gitu kan? Lalu siapa yang mau syahadat? Teriak langsung begitu. Saya lihat cuplikannya orang pada mampir, angkat tangan orang-orang itu. Allahu a'lam ngerti atau enggak, tapi angkat tangan. Dipandu syahadat, syahadat semua. Sudah syahadat baru dipanggil, dikasih buku-buku. Pulang, sudah muslim. Itu yang dilakukan. Artinya syahadatin dulu, gitu kan? Dan sederhana, langsung to the point. Apa sudah tahu Islam? Kenapa kamu belum masuk Islam? Tanya pengalamannya, gitu kan? Bagaimana pendapatmu tentang Islam? Tanya sesuatu. Bagaimana pendapat bapak, pendapat ibu tentang Islam? Tanya. Dan kalau dia sudah mau syahadat, syahadat teman-teman sekalian. Dan kita temukan orang yang syahadat luar biasa gitu. Ada salah satu teman istri saya di Makassar masuk Islam. Itu waktu setelah syahadat saya tanya, kenapa mau masuk Islam? Saya waktu dengar Ramadan, dengar azan di masjid, saya merinding. Perasaan kita dengar azan tidak pernah merinding gitu kan? Baik, tiba-tiba saya bilang, ah mungkin ini pengaruh orang Islam nih. Jadi saya berpikir orang Islam itu pakai sihir. Hari kedua, dengar lagi orang mau terawih, ada azan isya, saya dengar lagi, merinding lagi. Begitu terus sampai 3 hari. Saya bilang, ini gak mungkin kalau sihir. Lalu saya mulai tersentuh untuk masuk Islam, lalu dia bicara sama istri saya, istri saya pandu, silakan kalau mau syahadat. Karena kebetulan Alhamdulillah istri saya juga mu'allak masuk Islam, maka pada saat dia bilang, saya dulu masuk Islam, tinggal syahadat, pandu, saya pandu. Tapi syahadat dulu baru jelaskan tentang masalah Islam itu apa. Itu saya sederhana. Jadi sederhanakan, masalah dia tidak terima teman-teman bukan urusan kita atau dia terima. Itu bukan urusan kita. Kita aja orang sholat di masjid. Saya kalau ke masjid dekat rumah, Pak sholat Pak. Masalah dia ke masjid, tidak ke masjid bukan urusan kita. Yang penting kita sudah ajak gitu kan. Tapi jangan kita mau masuk surga sendiri, jalan, tidak peduli. Begitu lihat orang, pakai kalung salib. Ha, neraka. Salah ya. Lihat orang begitu, ah ini dia ini. Jadi teman-teman, setiap orang yang belum faham agama atau orang yang salah, itu adalah tanda kutip, itu mangsa kita dapat pahala. Bayangkan kalau semua orang sudah beriman, semua orang sudah soleh, antum dapat pahala dari mana? Hah? Kesempatan. Jangan lihat dengan sinis, senyum, rangkul, berikan sesuatu, gitu kan? Sehingga insya Allah dia dapat hidayah. Allahu a'lam. Seperti itulah.